Nama aku Akmal Rizal. Aku ni tak tahulah kenapa tak ada semangat nak pergi sekolah. Bosan, boring. Lebih baik aku tidur dekat rumah main game ke. Kejap lagi kelas matematik pula. Bosan betul lah pergi sekolah ni. Aduh. Apabila di kelas, aku rasa macam tak ada apa yang menarik. Semua cikgu aku rasa sama je. Lalu aku memilih untuk tidur lebih baik kerana aku berasa bosan dan tiada semangat untuk belajar. Assalamualaikum Puan. Nama Puan, Puan Salmah lah. Okey, jadi anak Puan ni, Akmal Rizal ni. Okay. Jadi saya nak maklum sedikit lah Puan, bahawa anak Puan ni dekat kelas ni, dia pasal dapat banyak laporan lah bahawa dia asyik tertidur, dia malas nak buat kerja. Jadi saya nak tanya Puan lah, apa sebenarnya masalah si Akmal Rizal? Ya cikgu, saya pun dapat nasihat si Akmal ni. Dia tidur lambat cikgu masalahnya. Main game, kat rumah pun saya dah tegur. Okay? Dia sekolah pun tak buat. Macam mana ni cikgu, kita nak bantu nak ubah sikap dia ni? Oh macam tu. Yalah. Okay, tak apalah. Pihak sekolah akan cuba fikirkan yang jalan yang terbaik lah untuk membantu si Akmal Rizal ni. Terima kasih Puan sebab sudi datang untuk mendengar masalah anak Puan. Terima kasih. Jumpa lagi. Pada suatu hari, aku terdengar satu kabar berita bahawa ada seorang guru baru yang bakal mengajar kelas aku pada hari ini. Tetapi bagi aku, guru ini ataupun mana-mana guru tetap sama. Kerana aku tetap akan berasa bosan dan tiada semangat untuk berada di sekolah. Semua bangun! Kenapa dia tidur? Abang, tolong kejutkan. Waalaikumsalam. Okey, duduk. Nama cikgu, Cikgu Akmal. Cikgu adalah cikgu baru di sekolah ni. Sebelum tu, cikgu nak tahu siapa nama dia? Rizal. Rizal, kenapa awak mengantuk? Boringlah cikgu belajar. Semua cikgu sama je. Jangan cakap macam tu. Tak apa, cikgu baru kat sini. Nanti cikgu akan cuba yang terbaik untuk bantu awak, okey? Pada mulanya aku merasakan bahawa Cikgu Akmal ini sama sahaja seperti guru-guruku yang lain yang tidak dapat membuat aku berasa teruja atau seronok ketika belajar di dalam kelas. Namun, sedikit demi sedikit, perwatakan personaliti dan semangat serta cara yang digunakan oleh Cikgu Akmal menarik perhatianku. Aku mula rasa teruja dan terasa ingin belajar semula. Aku berasa kembali bersemangat untuk terus berada di dalam kelas mendengar pengajaran yang diberikan oleh Cikgu Akmal. Sejak dari hari itu, aku mula rasa teruja dan bersemangat untuk hadir ke sekolah. Cikgu Akmal telah menjadi inspirasi dalam hidupku. Terima kasih Cikgu Akmal. Terima kasih semua guru-guru yang mengajar di seluruh dunia. Jasamu tidak dapat dibalas. Terima kasih Cikgu.